Oke, ini tadi sampai di sini. Tabel barang kita buat. Nah, ini detail pembelian, kepembelian. Terus kita buat dari pembelian kita buatkan ke barang sesuai yang ada pada Microsoft Excel ini ya. Jadi detail pembelian ini pada normalisasi ketiga di sini kan ada kode barang, berarti dia relasinya ke tabel barang, dan di total pembelian ini ada kode pembelian, berarti dia relasinya ke tabel pembelian. Nah, jadi seperti ini. Detail pembelian juga ada ke barang. Nah, di sini untuk relasi biasanya adalah berupa kata kerja ataupun kata-kata yang dapat dihubungkan. Misalkan toko mengadakan sebuah proses pembelian. Ini kita kecilin saja. Pembelian itu pelanggan itu melakukan sebuah proses pembelian. Nah, ini merincikan, jadi barang itu ada namanya proses pembelian barang. Nah, di pembelian itu merincikan ke detail pembelian. Di detail pembelian merincikan barangnya apa aja. Nah, banyaknya barang itu pada sedikit atau satu di detail pembelian. Banyaknya barang pada proses pembelian, satu proses pembelian itu banyaknya barang yang dibeli. Nah, banyaknya pembelian, banyak apa? Satu pembelian itu banyaknya detail pembelian. Satu toko itu mengadakan banyak proses pembelian. Satu pelanggan itu banyak melakukan pembelian. Satu pelanggan satu pembayaran, satu toko banyak proses pembayaran. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana untuk membuat atribut. Ya, biasanya atribut ini digambarkan sebagai oval. Nah, tinggal dilihat ya, pelanggan ini pelanggan. Ada kode pelanggan, ada nama atributnya. Maka kita tulis atributnya berbentuk oval. Nah, kode pelanggan di sini dan nama. Oke, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, maka ada untuk kalian. Buatlah URD dari struk yang kemarin jadi tugas. Ini adalah bentuk tugasnya dikirim ke email. Oke, step yang kemarin. Dapat dilihat sebagai dari. Kita lihat ya, step yang kemarin. Nah, ini step yang kemarin kita lihat. Nah, ini seperti yang kemarin. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalaupun ada pertanyaan, kalian bisa nanya di komentar YouTube yang nanti video ini akan diupload di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Dadah.